gua harus ke rumah salah satu dukun yang lagi terkenal banget. Dia bernama Dukun Cinta. Karena saking banyaknya laporan di luar sana yang pada datang ke rumah dukun tersebut. Tapi apakah benar alamat yang dikasih sama si Ferdi ini adalah alamat sosok seorang dukun itu? Kalau begitu, gue pengen tahu dan pengen ngedatengin rumah dukun itu. Ini kayaknya alamat dukun itu. Banyak motor juga nih. Ya. Halo, Bah. Halo, Anu. Kok nengok? Halo, Bah. Anu, Bah. Ini belum ada pasien, Bah. Tunggu aja di kamar dulu. Anu. Sehingga ada rokok saya ini. Aduh. Tolong, Bah, keluar dulu dari kamar nih. Saya kasih rokok dulu. Pasien dari pagi belum ada nongol-nongol nih. Tapi kayaknya kayak pirasat mah ada ini. Pasien nih kayaknya nih. Oh iya, Bang. Geng. Bang, geng. Yo, wis. Wis. Oke. Okay. Aduh, belum ada pasien ini gimana, Bang? Rokok lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada orangnya enggak ya? Lama banget sih. Jangan-jangan lagi enggak di rumah. Apa alamatnya benar apa enggak ini? Tapi di luar banyak motornya ya. Udah, coba sekali lagi lah panggil. Siapa tuh ada lagi di belakang atau lagi di kamar. Assalamualaikum, Mbah. Oh ya, waalaikumsalam. Waduh, masuk. Jadi kunci. Masuk. Alhamdulillah, pasien. Bapak, pasien udah mau datang, Pak. Siapa? Wah, pasien. Waalaikumsalam. Mbah Koful ya? Bukan. Silakan duduk. Assalamualaikum. Nanti takut bawa virus. Mbak? Gak usah, takut bawa virus. Kamu gak pakai masker, aturan pakai masker kamu. Saya kan udah gak kena corona, Mbak. Tapi kan kamu dari luar. Ini, Mbak, lagi ada perluan nih. Perusahaan bangkrut, cewek kabur, istri kabur. Aduh, ini katanya kan di sini kan Mbah ini kan terkenal dengan Mbah Kobul yang suka menolong orang. Lah, saya kan belum tanya, Mas. Oh iya. Aturan sampean yang tuan rumah nanya ya. Saya yang tuan rumah. Seharusnya saya tanya situ. Iya. Seharusnya kan Mbah tahu. Mbah kan katanya orang pinter. Tahu apa maksud saya datang ke sini, Mbah harus tahu. Lah, saya bukan dukun. Terus kalau bukan dukun, ngapain? Saya asisten dukun. Nanti kamu keluar dulu, saya catat di sini keluhannya apa. Lalu saya setorkan kepada Mbah dukun. Jadi ini saya salah? Salah. Mbah ini asistennya? Asistennya, juru tulis. Paham? Hampa. Paham. Bawa duit? Ada. Nah, ingat, juru tulis 1 huruf 5 ribu. 1 huruf 5 ribu. Mahal banget 5 ribu. Alah, udah biasa begitu kok. Oke, kalau begitu 1 huruf 5 ribu. Oke, nego. Siap. Boleh. Oke. Apa keluhannya? Tadi dengar istri kabur. Iya. Istri kabur ini kalau dijumlah bisa 15 ribu. Nah, ini 10 ribu aja. Kabur ya, ingat ya, 10 ribu nanti setelah masuk Mbak Dukun pulang, apa lain bagi saya ya. Oke, pulang.
terus perusahaan terombang ambing, perusahaan bangkrut, apa perusahaan terombang ambing? Terombang ambing. Kalau terombang ambing kebanyakan nanti gocengnya nambah. Aku kesian. Jadi perusahaan bangkrut dikit, kolep. Ah, 14.000. Kolep. Berarti 20.000. Ya, apalagi? Iya, tadi saya kepengen mencari sesuatu biar saya dikasihin sama orang, disegarin sama orang. Tata-tata kepanjangan kamu itu. Ya. Sesuatu dikasih sama orang. Tata nyari kalkulator udah direpot ini. Makanya kalau ngomong sama saya jangan kebanyakan. Yaudah, pokoknya Mbak ada nomor rekening enggak? Borong aja semua ya. Diborong aja, saya capek bingung. Saya punya duit. Tenang. Diborong aja ya. Iya, enggak usah hitung-hitung. Saya capek ngitungnya. Ya udah 100 juta cukup enggak? Bisa 100 juta. Gua boleh. Kamu YouTuber? Hah? Kamu ngeblok apa gimana ini? Enggak, kan saya kepengin ini. Jangan sampai ngeblok-ngeblok itu bohong, ngeblok itu kamu tuh duit dikasih aku diambil lagi setelah layarnya. Layarnya keterarah ke aku. Aku sini loh gitu. Dikasih 100 juta enggak tahu ini dibalikin. Sama siapa? Sama Koim Ong. Koim Ong itu. Oh, Ahong itu sebelah. Ahong. Iya. Aduh, YouTuber sebelah. Pengen viral, ngasih bibu anak yatim, dia lagi. Aduh. Udah ya. Nomor rekening aja nanti saya transfer. Udah terserah nomor rekening yang transfer sama Tima. Yang penting mah sekarang benar udah niat. Iya, Kembang. Saya mau daftar registrasi Kembang. Oh iya, siap ya. Ngomong-ngomong nama Mbak siapa? Nama saya Pak Ijo. Pak Ijo, yang satu namanya Mbak Kobul ya. Mbak Kobul. Ya. Saya Pak Ijo. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nama siapa? Rian. Rian sang pembantai itu kan. Rian Ardiansah. Waduh, Rian Ardiansah itu. Udah diborong. Borong tenang aja. Lupa. Siap. Boleh kan lupa? Ya, namanya juga manusia. Iya. Peraturan di sini, Mas. Iya, bagaimana? Ya ini tadi harus turut kepada penulis. Pokoknya nanti setelah saya transfer, setelah saya bayar itu, nanti saya harus ketemu sama Mbak Kobul itu. Boleh. Dan Mbak Kobul harus ngobrol empat-empat sama saya. Oke. Bisa? Bisa. Siap. Tasa telepon Pak dulu ya. Iya, telepon silakan. Halo. Mbak, itu power bank bukan telepon. Teleponnya sebelah. Lali aku. Tadi pencet dulu ya. Ini enggak usah kata telepati aja. Aduh, jangan telepati. Ya kan Mbak ini enggak bisa main HP ya. Telepati udah enggak laku sekarang. Udah modern pakai HP sekarang. Ah, ya Mbak, ya. Oke, siap. Tunggu sebentar. Mbak Kobul ya, Mbak? Mbak Kobul ya? Bener, ini katanya gak mau. Mbak, kalau begitu biar enak kita ngobrolnya, saya kan bawa makanan. Nanti saya ambil dulu bentar ya. Mbak makan. Oke, bentar Mbak. Ini ada bingkisan barangkali bisa buat ini ganjel perut. Pak. Ayam. Ini ayam. Makan dulu aja, Mbak. Tempe. Cabai.
aku bunyi kan katanya suka cabe, makanya saya bawain cabe. Buset. Mantap, makan dulu aja, Mbah. Awas keserak, keserak, Mbah, keserak. Mbah, sebenarnya saya kesini mau pengen minta solusi, mau minta pendapat nih, pendapat. Gimana? Kan saya lagi mengalami sebuah kebangkrutan. Perusahaan lagi gombang, goyang sana goyang kini, ombang-ambing. Istri saya minta cerai. Ini kok nggak bisa konsultasi? Apa aja ini? Mbah, dari tadi kok saya ngomong nggak dijawab-jawab? Katar. Ini minum yang Katar. Mbah Katar. 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 Orang gila. Katar-katar gila. Baju siapa yang kamu pakai? Bagus banget. Kayak Habib aja. Ayo kita pulang aja, yuk pulang yuk. Di rumah tuh lagi banyak makanan tuh. Bisa masak-masak. Yuk, kita mendingan makan di rumah aja. Daripada di sini cuma pakai ayam doang, pakai sambal, pakai tempe. Di sana masak apa aja ada. Yuk, pulang yuk, ikut yuk. Katar. Katar. Ogah. Ogah. Lu gila ya? Gila. Sialan, enggak taunya yang tadi gua bilangin dukun, Bang Kobul malah orang gila. Aduh. Pantesan. Ayo kita pulang aja. Makanan begini. Udah pulang aja, pulang. Udah pulang aja, pulang. Bang, saya bawa pulang dulu ya, Bang ya. Gila, gila, gila. Ayo juru kunci, sini. Aduh, aman sih. Eh juru kunci, aman sih lu? Itu duit tadi yang gua transfer ke lu harus transfer balik ke gua. Dulu. Ngomong pelan-pelan dulu. Pak Gampel kemana? Bah Kobul. Itu ternyata orang gila. Lu nyuruh gua transfer duit itu orang gila bener. Ah, lu yang gila kali, orang pinter dia. Pinter dari Hongkong, makanya juga acak-acakan. Lu culik ya? Terus tadi kesini tuh ada orang dari rumah sakit Sumber Waras. Kesini. Aduh. Nyeret dia, bawa pulang. Gua nggak tahu. Pokoknya lu nggak mau tahu duit transfer balik ke gua. Lah. Gue juga ngapalin dia habis berapa juta, gue digembul makanya. Bodo amat, itu masa lalu. Alah. Gue mau minta duit ditaruh balik ke gue. Ya gue kayak lu yang janji, ya kan? Ya janji sih janji, kalau benar orangnya. Ini kan orangnya gak benar. Ya orang gila justru itu, lo gak lu? Orang pasang buntut. Bodo amat ya. Orang pasang buntut itu sama orang gila, itu berarti paten. Bodo amat, yang penting gue minta duit yang tadi gue transfer balikin lagi ke gue. Nomor rekeningnya udah gue kirim. Aduh, gila. Udah buruan, transfer. Oke. Nomor rekening. Kita balik. Ternyata kita nyetir ke orang gila. Ya ntar gue kasih sisanya. Gue kepenuhnya. Jadi? Oh jadi? Jadi? Kita? Ketipu orang gila. Ketipu orang gila. Ganti duit gue. Ganti duit gue dulu. Ngempanin dia gue. Itu kan urusan lu, bukan urusan gue. Bodo amat. Ya itu juga rekening urusan lu lah. Urusan gue gimana? Kan kalau dianya pinter bener, dia waras.
bukan orang gila, dia orang ketangkep. Yang penting gua gak gila, yang penting ntar pokoknya gua beresin. Ntar ya. Gua gak mau pokoknya. Oh iya nih, kemana lagi ya? Kabur ya? Ntar, eh mau kemana lu? Mau kabur? Lu mau kabur, rumah gua jual. Jual apa? Ya, kontrakan ini. Kampret tuh bocah. Mana gue 100 juta melayang lagi. Aduh. Ih, tapi enggak apa, ada HP. Oke. Tapi bakalan gue urus nih. Gue akan urus. Awas aja tuh orang.